Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas updatean terbaru dari aplikasi GB Whatsapp Pro versi 20.50. Ini dia script updatean di versi 20.50 dari aplikasi GB Whatsapp Pro. Sebelum ke videonya, mungkin teman-teman mempertanyakan kenapa saya tidak update untuk versi-versi sebelum versi 20.50. Tim kami dan saya pribadi mengecek masih ada masalah dan kita up ke developer untuk memperbaiki secepat mungkin. Untuk di bulan Juni ini, aplikasi GB Whatsapp Pro sudah update selama 4 kali dan ini developer menegaskan updatean fix di versi 20.50. Namun, tim kami dan saya pribadi masih menemukan masalah di updatean versi 20.50. Ini dia masalahnya, yaitu kita tidak dapat login menggunakan kode verifikasi. Di sini saya menggunakan nomor lama saya untuk coba login di aplikasi GB Whatsapp Pro versi 20.50, namun terdetek bahwa saya menggunakan aplikasi GB Whatsapp Pro versi 20.50. Alhasil saya tidak dapat menggunakan melalui kode verifikasi. Namun saya coba menggunakan tautan perangkat dan saya berhasil login di aplikasi GB Whatsapp Pro versi 20.50. Entah itu gara-gara nomor saya yang lama, saya belum mencoba login menggunakan nomor yang baru apakah berhasil atau tidak. Mungkin teman-teman coba saja jika ingin menggunakan aplikasi GB Whatsapp Pro dan teman-teman membeli nomor baru, coba teman-teman login di aplikasi GB Whatsapp Pro versi 20.50. Jika teman-teman tidak berhasil dan terdetek, coba teman-teman gunakan mode tautan perangkat untuk menggunakan aplikasi GB Whatsapp Pro. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini tentang updatean terbaru dari aplikasi GB Whatsapp Pro versi 20.50. Jika teman-teman masih menemukan masalah atau bug yang menurut teman-teman sangat mengganggu, tulis saja di kolom komentar, biar kami yang menyampaikan ke pihak developer. Saya Sunan Tawijaya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.